Jumpa lagi bersama dengan Bunda Mai IBN. Hari ini aku mau masak sup ikan mas. Dan ini supnya seger banget, tapi bening ya. Simple, kita akan coba bagaimana resep dan cara masaknya. Nah, sobat, yuk kita lihat apa bumbunya. Let's check it out. Bumbu utamanya yaitu ada bawang merah. Tidak usah pakai bawang putih ya. Ada cabai rawit yang diiris-iris kayak gini. Jeruk nipis, ada tomat, ada daun bawang, ada garam, dan juga ada gula pasir. Nah, bahan utamanya itu ikan mas. Ini kita masak air dulu sampai mendidih. Setelah air mendidih, baru kita masukkan ikan masnya. Aku masukin dulu ikannya. Aku ambil kepala-kepalanya dulu. Oke. Nah, setelah kayak begini, aku udah mulai masukin ya, kayak misalnya jeruk nipisnya. Untuk jangan lupa itu ya. Ini bawang merahnya dikeprek ya. Nah, ini kita masukin 1 sendok makan garam, gula pasir. Kita masukin cabai rawitnya. Ada satu bumbu yang penting banget ya. Satu bumbu yang penting yaitu temu kunci nih. Ini temu kunci kita keprek kayak gini masukin. Ini justru rahasianya itu pakai temu kunci. Garamnya kurang, jadi kita tambahin garamnya. Barusan tadi baru dikasih 1/2 sendok makan, sekarang aku kasih 1 sendok makan. Kita rasain dulu. Kita kasih jeruk nipisnya. Kalau ikan mas itu nggak usah lama-lama ya, dia tuh cepet matang. Terus kita masukin tomat. Ini 1/2 butir tomat. Jangan lupa dikasih lada, kebetulan lada putihnya nggak ada, jadi aku pakai lada hitam. Jadi ini option aja ya, kalau seandainya nggak ada lada putih, lada hitam. Tapi kalau lada hitamnya, kalau ada lada putih ya sebaiknya pakai lada putih. Oke, terus, nah ini yang terakhir. Terakhir kita kasih daun bawang. Ini hasil dari sup ikan mas yang dibuat super simple.